Salam sejahtera dan salam perpaduan rakyat Malaysia. Selamat datang ke Info Viral Kini yang akan memaparkan perkembangan terkini artis dalam dan luar negara, isu viral dan semestinya info terhad di pasaran. Sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan loceng notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita terkini. Sumber berita dipetik daripada Gempak. Berita terkini, stop sekejap kerja, pergi kejar anak bini. Netizen doa Syamsul Yusuf terbuka hati pergi umrah. Umum mengetahui pelakon Puteri Sarah Liana sudah berangkat ke Mekah bagi mengerjakan ibadah umrah sambil ditemani dua cahaya matanya Syaiful Islam, Syaikhul Islam dan Sumaya. Malah Sarah atau nama sebenarnya Puteri Sarah Liana Megat Kamarudin sempat berkongsi beberapa foto dia bersama keluarga dan beberapa rakan di lapangan terbang sebelum berlepas. Bagaimanapun perkongsian tersebut telah menimbulkan persoalan dalam kalangan warganya, warga maya apabila kelibat suaminya Syamsul Yusuf tidak kelihatan. Pun begitu, pada ruangan balas perkongsian yang sama, seorang warga maya mendoakan pengarah filem Munafik itu agar terbuka hati untuk berangkat ke Mekah mengikut istri dan anak-anak. Syamsul, pergilah menyusul istri dan anak-anak ke sana. Stop sekejap kerja arah filem, pergi kejar anak bini dan minta petunjuk daripada Allah depan Kaabah, kata individu tersebut. Konflik rumah tangga Puteri Sarah dan Syamsul mula diperkatakan sejak 4 tahun lalu, tetapi anak Dato Yusuf Haslam itu tidak pernah membuka mulut mengenainya. Susulan pengakuan Syamsul topik berkenaan berkaitan kemelut rumah tangganya dan kehadiran Ira Khazar sebagai istri kedua hangat diperkatakan sehingga trending dalam media sosial. Puteri Sarah kemudian memfailkan perceraian terhadap suaminya pada 16 Januari lalu. Puteri Sarah dan Syamsul yang mendirikan rumah tangga pada 18 2014 telah dikurniakan dua cahaya mata, Syaikhul Islam 6 dan Sumaya 4 tahun. Sekian info hari ini. Terima kasih.